Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Macam biasalah, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Jangan lupa sertai Telegram Regi Jesse Rita Udin dan juga share ramai-ramai ya. Sebab anda pun sudah tahu kebebasan media tahap mana di negara ni dan juga berlaku shadow ban yang teruk. Okay. Saya nak ulas kehadiran seorang pegawai ya dari Amerika Syarikat yang sebelum ini media umumkan dia nak datang dan dia nak suarakan kebimbangan Amerika berhubung dengan kemungkinan Malaysia menjadi konduit pengaliran wang secara langsung atau tidak langsung kepada pihak-pihak yang Amerika anggap sebagai pengganas, termasuk pihak-pihak di Iran dan secara tidak langsung sampai ke Hamas yang Amerika anggap sebagai pengganas. So, mendengar bahawa ada seorang pegawai akan datang dan mendengar bahawa itulah hasrat dia datang, di situ sahaja saya sudah berpendapat bahawa ini merupakan unsur tekanan dan juga sejenis percubaan kawal Malaysia seperti menakluki Malaysia secara tidak langsung oleh Amerika. So, saya tidak ingin komen, saya tunggu sampai dia datang. Now, untuk makluman, saya tak pernah dengar sebelum-sebelum ini perkara seperti ini berlaku pada tahap ataupun at the magnitude in this recent encounter, tetapi di bawah pentadbiran ini benda ni berlaku. Dan selepas itu hari ini media melaporkan bahawa dia telah menyuarakan perkara yang berkaitan dengan sekatan yang dikenakan kepada empat firma yang kononnya didapati telah ya melakukan urusan perniagaan dengan ataupun urusan dengan Iran, membekalkan drone dan sebagainya, dan menurutnya sekatan itu membawa kesan. Dan kemudian dia menyuarakan kebimbangannya syarikat-syarikat Malaysia digunakan sebagai perantara ya, atau di tengah lautan di perairan Malaysia di waktu malam ada pembekalan minyak ya kepada saya kira Iran dan sebagainya, dan juga secara tidak langsung kebimbangan terhadap kemungkinan semua ni ada manfaat kepada Hamas. Okey. Now ini komen saya ya. Kerajaan Malaysia, saya berharap telah mengeluarkan kenyataan tegas dan menyatakan pendirian tegas kepada pegawai dari Amerika tersebut bahawa dasar negara berhubung dengan keganasan adalah berbeza dengan Amerika, dan Amerika tidak bersetuju bahawa Hamas adalah pengganas. Amerika tidak berkongsi bahawa Hamas adalah pengganas. Malaysia tidak bersetuju Hamas adalah pengganas. Malaysia tidak berkongsi dengan Amerika pendirian berhubung dengan Hamas dan ataupun Iran. Saya berharap itu telah disuarakan dengan jelas. Kerana jika Malaysia mampu mempertimbangkan atau sanggup mempertimbangkan apa yang diberitahu oleh pegawai itu, maka kita secara tidak langsung telah ditakluki. Kerana jangan lupa inilah Amerika sama yang telah salurkan banyak dana untuk membantu pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Okey. So, mereka sebenarnya terlibat dalam keganasan tetapi melabelkan orang yang tertindas sebagai pengganas. Ini adalah kuasa yang sungguh zalim, dan tindak tanduknya saya ulang sekali lagi, sekiranya Malaysia tidak berani bertegas pada pegawai tersebut, maka Malaysia dikira secara tidak langsung sudah ditakluki. So, saya tertunggu-tunggu kenyataan rasmi daripada kerajaan dan berharap dalam kenyataan itu kerajaan menjelaskan apakah yang telah disampaikan kepada pegawai tersebut untuk meyakinkan kami rakyat Malaysia
bahawa kita masih negara yang berdaulat. Itu sahaja. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga.